Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Greg ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membelah besi siku agar hasilnya lurus dan tidak bengkok. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregas ya, untuk memotong besi siku ini caranya sangat mudah. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan alat. Alat kali ini saya menggunakan alat gerenda potong. Kemudian untuk memegangnya kita gunakan tang, karena kalau memegang secara langsung maka akan terasa panas untuk besi siku ini. Oleh karena itu harus dipegang dengan menggunakan tang. Caranya adalah sebagai berikut. Sahabat Gregas ya, untuk besi siku sudah terbelah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Gregas ya.